Selamat pagi, siang, dan sore. Kembali lagi di Dosis Dokter Ngeksis bersama saya Dr. Tata. Pada dosis kali ini akan membahas tentang cegah stunting. Simak 10 langkah upaya pencegahan stunting berikut ini. Stunting adalah gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi kronis, terutama di 1000 hari pertumbuhan. Biasanya anak yang menderita stunting lebih kerdil daripada anak pada seusianya. Bagaimana cara mencegah stunting? Yang pertama, ibu hamil konsumsi makanan lebih banyak dari biasanya. Selain buah dan juga sayur, ibu hamil juga disarankan untuk makan lauk pauk yang bervariasi. Yang kedua, konsumsi tablet penambah darah, selain pada masa kehamilan, juga pada masa nifas, untuk mencegah anemia dan meningkatkan sistem imunitas dari ibu. Yang ketiga, inisiasi menyusui dini dengan pemilihan ASI kaya akan kolostrum untuk meningkatkan imunitas dari bayi. Yang keempat, atasi kekurangan yodium dengan konsumsi garam beriodium tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan serta mencegah kecacatan. Yang kelima, ASI eksklusif 0-6 bulan. Dan yang keenam, pemberian ASI sampai 23 bulan serta makanan pendamping ASI. Yang ketujuh, mencegah kecacingan dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat serta menggunakan alas kaki di luar rumah. Yang kedelapan, pemberian imunisasi dasar lengkap. Yang kesembilan, akses air bersih. Dan yang kesepuluh, menggunakan jamban yang sehat. Itu tadi 10 upaya pencegahan stunting yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Dadah!